tular di media sosial sebuah video menunjukkan seorang wanita yang dipercayai pelancong sedang bergambar di persimpangan jalan raya di sekitar KLCC pada waktu malam. Rakaman itu dipercayai dari sudut kenderaan yang sedang berhenti di lampu isyarat. Wanita itu dilihat sedang posing di tengah jalan raya sambil gambarnya diambil oleh beberapa jurugambar di situ. Perkara ini mencetuskan rasa kurang senang netizen kerana pelancong selamba menggunakan jalan raya sebagai spot bergambar tanpa menghiraukan risiko demi mendapatkan sudut gambar terbaik, terutama berlatarkan menara KLCC. Menurut sumber, kawasan sekitar itu sering dipenuhi kumpulan pelancong dari dalam dan luar negara, terutama pada hujung minggu. Difahamkan jurugambar yang menawarkan perkhidmatan mengambil gambar dengan mengenakan bayaran sekitar RM10 hingga RM30 turut menyumbang kepada aktiviti berbahaya tersebut. Justru netizen menyuarakan isu terbabit sudah mendesak pihak berkuasa, Polis Diraja Malaysia dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mengambil langkah segera. Tuanku, kamu tolonglah hantarkan kepadanya malaikat tu jaganya bila ku tiada. Tunaikan semua permintaannya kerana kudu cintanya sungguh-sungguh. Perkara berubah.